Nah kiar nggawe kupat kok kayak kiar ritok. Kita bisa congore swag abe tuh. Saya tidak bisa lama-lama di sini, nanti bisa di penjara. Yang sudah nah, jadi ini. Ini lepok nang ini ya. Tinggalan cara nang ini ya, oke. Bayo kupat guys. Dari kekuatan kekuatan setelah hari lebaran tetap diadakan bagi channel TKI Taiwan. Saatnya menyolong daun palem-paleman. Itu Cak Jobrot lagi menggesek-gesek kan. Jadi kita itu mengetok nyolong tapi demi kebaikan teman-teman. Gak apa-apa kan nyolong? Gak apa-apa lah, ya. Boleh baik kan? Ya, karena kita ini peringatannya karena di sini nggak ada daun kambil. Saya tidak bisa lama-lama di sini, nanti kalau kita konangan malah kita nanti penjara. Jadi kita langsung saja ambil cepet-cepet, yang penting nanti prosesnya gimana kita ikuti saja. Oke teman-teman, setelah kita putuskan ternyata daun yang tadi kita nyolong itu kurang besar, kita pakai daun padan berduri. Nanti yang agak panjang ini ya, nanti hasilnya lebih yakin. Ya, jangan takut berduri karena berduri itu belum pasti menusuk. Tebang. Nah, kiar nggawe kupat kok kayak kiar ritok. Ya kan congore langsung rusak kabeh. Jangan tiru adegan ini, guys. Iki khusus sing wong-wong tekan jarak wetan karo Banten. Pangan kupat ana rine. Saya kampling ini bubur karena kok biasanya yang digunakan daun kelapa ini yang digunakan ya. Makan gampang doh nyari jalur nangkirangil adanya daun pandan dan ini berduri sangat berbahaya, maka bisa mulai ini bisa congkore swipe abe doh. Cak Jobrot masih mengetok ngetokkan ini cak biasanya caranya, tapi kita harus hati-hati teman-teman cara menugelnya, karena di sini kalau tidak terjadi namanya cidra kayak gini keculek. Ini sistemnya kita masih sama teman-teman, jadi nyolong. Oke teman-teman, jadi kita sekarang pembuatannya kupat. Jadi sini Cak Kampleng sama Cak Jambrong ini lagi serius membuat kupat. Jadi kita karena sempat hujan dan di sini kita buatnya yaitu di pinggir kali teman-teman. Jadi pemandangannya kali banget. Dan di sini sudah jadi berapa Cak? Nah ini, jadi Cak Jambrong buatnya ini kupat lebaran biarpun bahan bakunya dari ini teman-teman, durinya masih tajam semua. Dan ini Cak Kampleng udah jadi ya? Ya kok beda? Oke, dengan teknik sing paling angel. Kita salut biarpun di negeri orang, tetap kita bisa mengikuti acara kupatan biarpun dari daun berduri. Dan mungkin nanti kita ikuti proses langsung penggodokan aja ya. Oke teman-teman, saatnya kita bukan pengisian kupatan. Jadi bisa diikuti seperti kami. Nih, menyedot ya. Cara mengelepokkannya. Ini cara mengelepokkan beras, maring jeruk. Jangan lupa ya. Oke, dicimit. Lepok nang ngene iki. Lepok iki jumbo. Ora iki. Dilepokna, berasnya iki dicampur-campur antara beras ketan, beras yeah. Biasa sama garam. Juga sama apa ampas kerambil ya mas? Iya, karena nggak ada kerambil. Kerambil ya, sudah diisi. Kayak gini jadi teman-teman. Jadi prosesnya nanti kalau sudah diisi kayak gini. Yang daun pandan ada durinya tadi. Kita langsung saja tim pengelebuannya. Pengelebuan. Jadi nanti ngelotok-ngelotok kayak gini. Ya kayak gini. Proses biasa, tapi bedanya ini TKI Taiwan ini kan di perantauan pakai daunnya apa ya? Randan ya, semaunya akhir ini ya, tapi ya dikirain tadi tidak boleh saja dengan dibiru karena bisa menimbulkan hidra congor. Iya tinggalan sana ini ya, pergi bayo kupat guys. Nah ini cak nanti buat makan-makan nanti sore bayo. Ini apa buat kompornya? Ini apa ini? Kompor ayam. Orang kompor atau apa ini lho? Kompor ayam ya? Ya. Ini betul baru kompor ayam namanya Made in Cak Jobrot. Ini kan ayam ya? Masaknya ya. Di atas kompor. Nah jadinya kompor ayam kan? Nah
dia tuh dari pabrik aja penciumannya gitu loh teman-teman. Mampu mas, soalnya sebangsa. Seperti biasa pacarannya lutuk. Dari orang kuli loh pak, pacaran ini kuli ini biasa loh. Nanti gini, ngale? Jadi ngelatih pak, kan belum berani. Iya, gue bisa atuh sokon aja, aku mari cepet masak aku. Belum absen lah, gue sih lukas lah. Yang satunya udah muncul juga, baru bangun mana? Iya. Ini masak apa sih? Ya titiliki lah. Bentulan godong. Iya bentulan godong, mah bentulan tot. Pada bawah ya. Ayo Allahu Akbar walillahi ilham. Ini teman-teman suasana Idul Fitri di rantau orang, apapun keadaannya syukuri saja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, syukurilah. Saya kita otak, kita ringin sehat. Amin. Selamat. Amin.